kalian harus disiplin. Kenapa masih ada yang terlambat? Alvis mana? Mas sudah bilang kalau ada yang terlambat, kita akan mulai latihan. Assalamualaikum, maaf terlambat mas. Apalagi alasanmu? Ketiduran, diganggu preman. Anu mas, begini. Alah, memang kamu biang kerok. Gara-gara kamu, kami semua tidak bisa latihan. Sudah. Alvis sana, ganti baju. Cepat. Ya mas. Gap. Gila. Buat. Tiga. Selamat sore adik-adik. Ya mas. Ya mas. Benar-benar Alvis ini gak ada jeraknya. Kemarin sudah dibilangi jangan telat lagi. Kenapa masih diulangi? Mungkin ada yang tahu Alvis kemana? Assalamualaikum. Mama, saya telat lagi. Sudah. Bisa banyak alasan. Cepat ganti baju. Ya mas. Ingat Fis, besok jangan terlambat lagi. Ya mas. Sudah. Sudah satu jam Alvis gak datang. Mungkin Alvis takut dihukum mas. Masuk kau Alvis. Ya mas. Tumben sekarang enggak telat lagi. Alvis di depan kamu. Ada apa mas? Berdiri sini. Hari ini saya tidak terlambat mas. Kenapa masih dihukum? Kamu kan tidak masuk kemarin. Sekarang kau jelaskan kepada kita di sini. Kenapa kau sering terlambat dan kemarin kau tidak masuk latihan? Alvis jelaskan. Ayo bicara kau. Bukan saya teman-teman. Gara-gara saya kemarin kalian tidak latihan. Hari pertama saya telat gara-gara bapak saya sakit. Masih tersimpan peristiwa. Pak, jangan mengizinkan lagi ya. Benturan dan hempas. Hari kedua saya telat gara-gara menyopi bapak saya yang sakit. Hari ketiga, saya tidak masuk latihan. Gara-gara bapak saya meninggal. Bapak! Namun kau tetap tabah. Maafkan mas Wis. Kalau bukan karena bapak saya yang menyuruh saya melestarikan budaya bangsa ini, saya tidak akan ikut latihan. Kalian tidak memarahi saya lagi. Mas tidak menghukum saya lagi.